sebelum yang betul sudah berkonsentrasi kembali untuk memberikan umpan-umpan ciamiknya kepada rekan-rekannya, dan nampaknya kali ini dia sendiri masuk sudah kembali ke lapangan. Tony Bajo melakukan sejak pertama di sejak kedua ini, mengucap di dalam lapangan dan bang! Dihantam saja bola langsung tadi oleh Haji Setapung Tiga ini. Umpan yang sangat manis dari saksi terhujan Bajo membuka poin yang pertama di sejak kedua untuk MDC Sumawate. Ya, Sangsunan sudah bersiap-siap nomor 11 ini dan luas diterima dengan baik. Kembali dengan bola dan kali ini cederas keluar lapangan. Panis keras yang dilakukan oleh pemain dari C72 kali ini. Poin kembali pertama 2-0 untuk MDC Sumawate. Masih Sangsunan melakukan set diterima dengan baik. Pelan pelan kembali bus lompatan satu buah Haji Sumpan kembali langsung disambar dengan nomor punggung 5 sehingga menambahkan poin kembali menjadi 3-0 untuk tim dari MDC Sumawate. Ini ya, saudara kali sekali kembali masih Sangsunan akan mengambil masuk di belakang bola kembali ke belakang pertahanan lawan di atas bola dan kali bang dihadang namun sang leader sangat tangguh tadi kembali di balik bola lagi kembali menambahkan poin untuk MDC Sumawate menjadi 4-0 di set. Penonton Jawa Barat ini sudah bersiap-siap kembali lihat dilakukan cinta bola di belakang kembali di belakang pertahanan lawan akan mencoba umpan kembali di bola kali ini Salibero masih melakukan passing kepada Ujang Dewa namun sayang bola terlalu licin dan lebar keluar belakang kembali poin atau poin pindah saja menjadi 1-4 untuk C72 sudah bersiap siap melakukan 12 kembali lihat melakukan sweep diterima dengan baik dan apa yang terjadi kali ini dengan sangat keras dari nomor pengelima kali ini kembali memindahkan poin untuk MDC Sumawate dan satu keturunan kali ini sudah bersiap-siap memegang bola boleh bola sejenak berubah bola dari wasit bulan-bulan sudah didorong bola ke belakang perlawan diskon keras sudah pemain dari C72 sehingga menguntungkan saja untuk MDC Sumawate untuk menambah poin menjadi 6-1 lihat masuk ke perlawan 1 sang Peter lihat kali Irwan dilakukan sudah di luar bola sayang sekali keluar lapangan terlalu melebar sejak dilakukan nomor 1 ini poin pindah menjadi 2-6 untuk C72 JRC ini lihat Ucipa sudah bersiap-siap melakukan sepil lebar sudah kembali angkat kudang jadi lompatan satu buah berantir yang sangat cantik yang apik sekali sehingga sempurna untuk menambahkan poin untuk MDC Sumawate menjadi 7-2 dia meninggalkan jauh lima poin kali ini atas C72 JRC nomor 3 Ajis sudah bersiap-siap kembali akan membuka set yes sekarang kali ini dilakukan sudah diterima Pak Nito Jo pasang kepada sang setan kembali bang dihantam saja namun kembali ada Ajis pasang baru yang sudah tiba langsung kembali memasuki lapangan masih nomor 3 sangat jelas sekali akan menggunakan set dilakukan sudah di bola bola yang keras sehingga masuk ke pasir kemenasan center dia akan bola balik atau cipa melakukan beratu namun masih mampu dibaca oleh Ujang Jaya kembali masuk ya namun saya apa yang terjadi matanya terletak jadi bola sempat mengenai tangan dari pemainnya C72 sehingga poin saya untuk MDC Sumawate menjadi 9-2 iya masih sangat aja nomor punggung sudah bersiap-siap kembali mengulang jam sudah yang sangat keras diterima sang leader pasti pada nomor punggung 12 Pak Nito Jo melakukan penentu apakah masih mampu dibaca di kali pertemuan tek yang sangat keras namun saya keluar lapangan dan poin pindah saja untuk C72 menjadi 3-9 dia mencoba mengejar ketertinggalan kali ini nomor punggung 10 Leo Iwahyu akan menggunakan set dilakukan sudah iya baik sekali dan cerdik sekali bola tanggung tadi dibalas kembali dan Pak Nito Jo menyelamatkan bola diterima Aziz pasti pada ujian jatuh yang sangat cepat dari nomor 2 tadi yaitu Dennis Seblak ya. Dennis Seblak mendapatkan poin kembali menjadi 10-3 untuk MDC Sumawate iya seperti lagu kali-kali bahas kembali pada saat saya terdekat dua lompatan satu buah di pembunuhan keras namun masih mampu diselamatkan dan Eton tiba dengan Eton pesan leader kembali pasir bersama kita panen lalu menangkan bola dan iya poin pindah kembali untuk C72 JRC menjadi 4-10 ia mencoba mengejar ketertinggalan dari tim MDC. Ia Agus Cipo nomor punggung 1 sudah bersiap-siap lalu langsung dilakukan sudah diterima kami ke penawaran Ujang Jojo. Ia baik sekali dan terakhir sekali umpan yang dilakukan oleh Ujang Jojo ini sehingga memudahkan dari sebelah tadi untuk bawa menentang bola dan poin kembali pindah menjadi 11-4 untuk MDC Sumawate. Ia ini sebuah kampungan sebut terima dengan Tengi Jojo kembali Tani Jojo pengembalian bola dari sang blocker dari tim MDC Sumawate ini selalu meninggalkan lapangan sehingga poin saja untuk C72 JRC ini menjadi 5-11 dia nomor pun tidak kurnia sudah melakukan sepuluh jatuh dengan bola kembali dan sebelah
di kalah sebulan, kalau masih mau bersama berani tahu itu, ya dia coba mengejar bola, di kalah sebulan, guys. Saya kalau yang pertama ada saya kali tadi, ada para pemain atau salah salah pemain hari ini, cek 7-2-6-6 kesalahan, sehingga poin saja untuk MTC Cima Wakil Dedi, 13-5. Dia lagi-lagi bukan juga, lagu masuk, kembali, dan tempatnya masuk, keras, sama kasih satu dibaca oleh pembuat dari MTC Cima Wakil, sehingga poin kembali bertambah menjadi 14-15 dan bola kali dipegang sang setter lakukan sudah berumur panjang tinggi di sana. Umpan roli ini 1-2 pada sang dan dapat diblokir. Ada kali di barisan belakang umpan dapat mendatang dari belakang. Paris yang sangat aktif. Kembali lakukan sang setter nomor punggung 9 ini datang melayang dari belakang nomor punggung 5 sang Ajis ini berhasil menambah poin. Iya lakukan sudah ucap di dalam panik di sana. 1-2 pada sang kali dapat diblokir dengan baik. Panik yang kedua kalinya walaupun tidak keras namun sayang tidak dapat diterima dengan baik. Sangsunan di barisan depan dari MTC dan juga poin 6-15. Iya 6-15. Lakukan sudah panik. Ajis di sana berupa nomor punggung 9. Poin kali ini lakukan masih dapat diblokir. Kembali hujan dari sana. Poin yang kedua kalinya masih ada adik di barisan belakang. Selamatkan saja nomor punggung 10 dari pegawai di barisan belakang. 1-2 pada sini depan dilakukan. Ukur keras maksimal namun sayang. Kali ini pada si tumpuk yang dilakukan sang setter ujak diri dapat terbaca dari set pertahanan depan dari C72 ini dan itu pertama lalu masuk kali ini melalui mendasar kali ini C72 yang dilakukan sang di obat terbaca yang tarik kapi yang ketiga ini antara tim dari Dakota Kota Tasikmalaya akan berhadapan dengan tim dari Jaya Surya Pangandaran. Dan menurut informasi yang kami terima, tim dari Jaya Surya Pangandaran akan menurunkan pemain dari Kota Kembang Bandung. Iya, mudah-mudahan pada hari besok bisa benar-benar menurunkan para pemain ternama tentunya. Dan asik sekali untuk kita saksikan gaya permainannya tentunya. Iya, para penonton sekalian, kita kembali ke lapangan dan sudah bersiap-siap. 17-8, kali ini sang setter sampai ke nomor punggung 1 Irwan Ancang-Ancang lakukan sudah Irwan terima lagi di sana umpan oli-oli siapa yang itu satu namanya lakukan saja over block namun sayang sekali walaupun bola jatuh di belakang lapangan menyentuh di atas gol terlebih dahulu di barisan pemain rekan dari MPC untuk pertama menjadi 9-17 lakukan sudah dapat peluang 6 dari pasang di karun sana umpan ujang dulu kali ini terlalu pencet penampuannya sebuah bola yang dilakukan sang setter ujang Jojo ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik sampai kita bisa depan atau sang quicker MPC yuk lakukan sudah umpan 49 nomor 5 kali ini kita sebalik keras namun sayang jauh melayang dalam peningkatan lapangan sedikit lebih lakukan nomor 25 ini dia bertambah poin menjadi 11-17 lakukan sudah terima sampai kami bisa umpan nomor 20 datang aja dari belakang dapat tumpuk namun sayang kurang sempurna kali ini bendungan yang dilakukan nomor punggung 1 sang Agus Kiton dan kembali poin pertama untuk tim dari MBC. Ini Aziz Ancacan dengan jetisnya lalu gak sudah Aziz terima di sana yang itu dengan satu kali ini berhasil nampak pemain baru Sampurnia ya poin dari C72 jersey dia dapat pukul 10 kali ini dengan konsentrasi lakukan sudah terlalu mendasar sayang bola jatuh di lapangan sendiri dan pindah poin untuk tim dari MBC kali ini ke 19-12. Iya tujuh angka pemimpin lakukan sudah lalu terima sambil dari di sana. Agus sempat memberikan bola. Napanya Pali Todo masih ada nomor punggung 5 tidak terima memberikan bola siapa yang lebih suka napanya lakukan saja sentuhan manis kali ini walaupun tidak keras edaran pelatih tapi betul kosong total. Sering sekali nomor punggung 11 ini mendapatkan bola tepat di dalam celah yang sangat menguntungkan tentunya. Iya terima nomor punggung 10 umpan boleh-boleh Pali sekali lakukan tidak keras sangat cerdik nomor punggung 8 menempatkan bola yang jauh nampaknya dari jangkauan sang libero MBC dan poin pun pertama menjadi 13-20. Iya 13-20 lakukan sudah umpan nomor punggung 9 dan kali ini bukan sebaik dengan sangat tajam nomor punggung 2 sang pointer dari MBC berhasil kembali menambah poin menjadi 21-13. Iya ketinggalan jauh meninggalkan jauh untuk tim dari MBC di set yang kedua ini Ben lakukan sudah dengan sudah terima adik di sana 1-2 presen lakukan tadi kode kali ini dapat ditentang namun saya kurang akurat tendangan yang dilakukan sampai ke nomor punggung 2 dan bertambahlah poin untuk tim dari C72 14-20.
21. Satu demi satu poin dikumpulkan oleh tim Kendari. 72 yang lakukan sudah. Ada nomor 12 di sana. Pak Ali Tojo terjadi perebutan masih dapat dibandingkan pula 1-2 pada satu. Selamat datang melayang kembali. Melakukan smash jibir, smash jibir. Namun sayang sekali tidak dapat diblokir dengan baik. Bola jauh meninggal atau jatuh bola di belakang lapangan. Beruntunglah untuk tim dari MBC kali ini. 22 untuk akhirnya terjadi perebutan di sana dan tanpa menyentuh salah satu pemain depan dari MBC. 5 poin untuk C72. 15-22. Iya, Pak Ditojo kali ini lakukan sudah Pak Ditojo. Tapi besar libero di sana. Upah nomor 29 sudah apa yang ditujuh kali ini tidak dapat diblokir. 1-1 nampaknya sangat menguntungkan untuk sang Sunan ini. Dan berhasil mendapat pundi-pundi untuk MBC. Tinggal 2 angka lagi ke nomor Sunanian. Tinggal 2 angka lagi mengakhir pertandingan. Nampaknya untuk pundar MBC 1-2 pada saat dilakukan. Pukulan yang sangat manis cekis kali ini dilakukan. Untuk diblokir 2 orang pemain masih bisa menembus jantung pertahanan. Dan dilakukan para pemain dari tim MBC. Walaupun pertama jadi 16-23. Lagi bersudah upah nomor 29 di rumah kali ini. Masih ada hubungi persen pelakang. 1-2 pada saat dilakukan. Agus Sikong ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sang player nomor punggung 6 dari tim C72 jersey ini. Poin pertama menjadi 24-6. Niji Boy, Niji yang sangat sayang sebelum dilakukan sang Irwan yang tidak bisa melewati net. Dan kita boleh masih ada kesempatan tentunya. Seperti di set yang pertama tadi sudah ketinggalan. Tetapi berhasil mengirim pertandingan. Dan kali ini